kegiatan kita pada sore hari ini merupakan salah satu upaya yang kita lakukan untuk kembali membangkitkan gairah dari seluruh pelaku UMKM, pelaku ekonomi yang ada di Kota Lhokseumawe. Dengan event yang kita laksanakan pada sore hari ini, kita buka pada sore hari ini, saya berharap ya, semua pelaku ekonomi, semua pelaku UMKM yang ada di Lhokseumawe bisa bergairah kembali untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Produk-produk unggulan di Kota Lhokseumawe yang bisa kita promosikan tidak hanya di tingkat Kota Lhokseumawe, tetapi juga di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Tentunya event ini saya sangat berharap akan tumbuh juga ciri khas makanan lokal Lhokseumawe, ciri khas produk, apakah itu tekstil Lhokseumawe, bordir dan lain sebagainya, yang bisa menjadi oleh-oleh khasnya Lhokseumawe ketika orang hadir berkunjung kemari. Selamat sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Dan dengan resmi acara Lhokseumawe Culinary Vista saya nyatakan dengan resmi dibuka. Hari ini ya kita melaksanakan kegiatan festival kulinernya Lhokseumawe. Ya, kita ingin apa? Ingin bangkitkan kembali UMKM yang bergerak di bidang khususnya makanan, ya. Apakah itu makanan berat, makanan kecil, termasuk itu minuman yang ada di Lhokseumawe. Ya. Dengan kegiatan ini kita harapkan akan mendorong semua pelaku usaha, pelaku ekonomi, UMKM yang ada di Lhokseumawe untuk kembali bergairah memproduksi, ya, memproduksi makanan, minuman, ya, yang bisa dijual apakah di pasar lokalnya Lhokseumawe, termasuk juga di provinsi, bahkan itu di tingkat nasional. Kita berharap juga dengan festival ini akan menumbuh kembangkan kembali itu semangat wirausaha dari masyarakat Lhokseumawe. Ya, nah ini Pak Wali, akar rumputnya ya. Ya. Makanan khas Aceh Lhokseumawe ini yang kita tahu seperti apa nih, Pak?
Iya. Apakah mie? Nah ini. Ya, saya pikir ini Luksoy punya banyak itu, punya banyak hal terkait dengan makanan ini. Ya, mungkin tadi yang dilihat itu adalah itu mie legendnya di Luksmawe yang ada sejak tahun 1977, mie Bangladesh. Ya, tetapi sesungguhnya kalau ingin kita lihat itu bagaimana kedalaman UMKM di Luksmawe ini tadi dilaporkan oleh panitia ada 35 itu apa namanya itu unit makanan apa makanan siap saji. Belum lagi ada 9 minuman. Dan kalau kita lihat itu, kalau kita lihat ya, tidak hanya di sini, tetapi juga itu di beberapa festival yang kita lakukan, seperti di Ahad festivalnya, atau Car Free Day-nya di Luksmawe itu, bahkan itu UMKM yang ada di Luksmawe itu yang sampai minggu lalu itu mendaftar itu sampai dengan di atas 150. Ini hari ini kan baru berapa ini yang apa sekitar 60-an ya hari ini gitu. Tapi saya yakin ya kalau event-event seperti ini terus kita galakan, kita laksanakan, pelaku UMKM itu yang akan mendaftar itu pasti akan lebih banyak lagi dan aneka ragam itu makanan yang ada di Luksmawe itu saya yakin itu lebih banyak lagi. Supaya kita bisa patenkan menjadi motif, apakah itu motifnya batik, motifnya bordir, termasuk itu makanan ringannya itu menjadi ciri khas itu. Berarti sampai sekarang belum ada itu, Pak? Belum ada. Belum ada yang kita patenkan. Ini yang kita harapkan ini dengan event-event seperti ini mulai muncul itu apa pemikiran untuk itu. Untuk apa? Untuk menonjolkan itu ciri khas Luksmawe yang bisa kita patenkan. Ini sesuai data, Pak. Berapa UMKM yang memang sudah terdata dan sudah memang sudah ada izinnya, Pak? Sekarang ini UMKM yang terdata di kita itu lebih kurang 5.000. Yang sudah keluar 5.000 tadi yang diinikan. Tetapi yang ada ini yang namanya itu surat izin usaha dan lainnya sekitar ya sedikit masih itu sekitar enggak sampai lah ini paling 100 ya 8 sekitar 80-an lah itu gitu sekarang ini. Harapan kita dengan ada event seperti ini apa yang harapan kita ke depan? Saya sekali lagi harapan saya UMKM di Luksmawe ini semakin tumbuh. Ya, pelaku-pelaku UMKM yang ada di Luksmawe itu semakin bergairah untuk memproduksi produk unggulannya. Ya, dan kita berharap perekonomian dari Luksmawe itu semakin tumbuh. Ya, karena kita tahu ini UMKM merupakan salah satu sendinya itu perekonomian itu yang ada di ini di Luksmawe, bahkan di Indonesia. Ya. Ya, bisa sekali. Jadinya nggak hitam. Terus kita waktu goreng langsung disiram karamel. Dia brown sugar. Jadi memang beda pisangnya kita. Ada yang kebanyakan, dia kan agak keras. Kita yang semua umur bisa makan, jadi aman. Bisa gini. Nah itu. Ya mungkin nanti Pak. Kita kan ini ada di Spirit Rakop, ada ini apa namanya Bapak Asu dari perusahaan ya. Nanti kita harap ini juga Bang Aceh ya. Itu bisa meningkatkan lagi apakah kemasan, apakah itu ciri khas rasanya begitu. Saya pikir ini bisa menjadi ini salah satu produk unggulannya itu UMKM Luksmawe dengan kemasan dengan packing dengan rasa ya perubahan. Oh, rasa. Luar biasa gitu. Ya. Bu, boleh foto Bu. Sama ya, Pak. Biar naik Instagram-nya, Pak. Ya. Coba, Pak. Ini yang manis, ini ada tahu isi ayamnya. Ini apa ini? Itu tahu isi ayamnya, Pak. Kalau ini? Itu kue cubit. Oke. Mi. Ada Umi. Coba dulu. Me. Buat bapak-bapak itu yang mau silakan Pak. Ini kue cubit itu? Iya. Kue cubit. Bapak yang mau boleh silakan coba. Makasih ya. Makasih ya Pak. Terus ya. Gak pekarung dong. Nah. Ini mau mana nih? Yuk, sini.